Hai Cancer, apa kabar? Selamat datang kembali di Crystal Tarot Indonesia. Semoga semua Cancer yang menonton dan menantikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berbahagia. Kali ini saya bacain energi Cancer untuk bulan Agustus 2024, kehidupan, keuangan, pekerjaan, dan asmara. Utamakan Moon Cancer. Namun kalau teman-teman Ascendant atau Sun Cancer mau nonton video ini, boleh disimak dari awal sampai akhir karena ada korelasinya juga, akan dirasakan juga sedikit banyaknya ya. Oke, Cancer, bagaimana energi Cancer Agustus 2024? Kita mulai ya, Cancer. Cancer. Tarik dua kartu ya, satu kartu Six of Swords, The Sun, Cancer, ada Queen of Swords, Nine of Cups, dan Cancer Agustus. Page of Pentacles, The Tower, Strength, Knight of Cups, dan Page of Swords. Bottom of the deck ada Age of Cups, Cancer. Age of Cups, ini artinya Cancer sepertinya Agustus ini momen move. Entah ini keluar dari situasi atau meninggalkan suatu tempat. Oke. Cancer di masa sebelumnya ada Nine of Cups. Jadi saya rasakan, dan di sini ada Six of Swords. Kamu meninggalkan tempat yang sebenarnya kamu senang berada di sana. Atau ada sesuatu yang kamu rasakan itu tidak lagi terkoneksi dengan kamu. Padahal kamu masih ingin terkoneksi dengan sesuatu itu. Nah, ini bisa saja tempat tinggal ya. Kamu meninggalkan tempat tinggal atau pindah departemen ya. Atau pindah lokasi tempat kerja, pindah lokasi tempat bisnis. Nah, saya rasakan kamu bergerak. Kalaupun belum bulan Agustus kamu lakukan, di bulan Agustus ada informasi. Dan karena informasi itu, maka kamu membuat rencana untuk pindah atau rencana untuk pergerakan ya. Namun memang dengan The Hangman, kamu masih belum yakin, masih ragu-ragu, masih menggantung, belum bisa ngasih keputusan. Tapi kamu prepare, kamu persiapkan diri. Kendalanya adalah The Sun yang melintang. Ini ada kaitannya dengan tempat yang kamu rasakan ini sudah membuat kamu eksis ya. Atau tempat kamu di masa sebelumnya ini cukup baik, istilahnya itu strategis gitu ya, tapi harus ditinggalkan. Ada Queen of Swords yang ada di alam pikir kamu. Queen of Swords ini bisa saja kamu terkait dengan seseorang, energinya Queen of Swords, seseorang yang tegas, seseorang yang berani, seseorang yang keras dengan keputusannya, atau ini adalah energi kamu karena kamu berani, kamu yakin, kamu cukup yakin. Untuk kalaupun memang harus pindah ya pindah, meskipun sebenarnya kamu masih nyaman, sebenarnya kamu masih suka. Kalau dari sisi asmara ya sebenarnya kamu masih sayang gitu ya. Dan di sini ada The Tower, The Strength, dan Knight of Cups ya. Oke, The Tower menggambarkan adanya sesuatu yang kamu perjuangkan di masa sebelumnya yang kamu rasakan itu sia-sia. Atau ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kamu yang sebenarnya membuat kamu harus bergerak, tapi kamu masih berusaha untuk mempertahankan. Tapi memang situasinya masih abu-abu, ya Cancer. Kamu masih belum tahu apa maksud dari peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kamu di bulan Agustus. Ya, apalagi dengan adanya Knight of Cups, kamu mungkin akan meminta bantuan atau masih memohon, misalnya masih minta tempo gitu, atau masih mengajukan permohonan ataupun upaya agar kamu masih tetap berada, stay di tempat yang masih
kamu harapkan ini, yang membahagiakan kamu, yang menyamankan kamu. Jadi ya, situasi di masa sebelumnya memang sudah sangat nyaman kamu rasakan. Dengan adanya Page of Pentacles dan Page of Swords ya, ya ini sih saya lihat memang di bulan Agustus ini energi kamu, Cancer, masih perencanaan ya, masih ada hal-hal yang belum jelas. Tapi di dalam ketidakjelasan itu, kamu sudah buat rencana-rencana ke depan. Sudah ada kekonsistenan di sini untuk mencari peluang baru. Jadi misalnya kalau ini ada kaitannya dengan tempat tinggal ya Cancer, ya kalaupun memang kamu harus bergerak, pindah, kamu sudah cari-cari tempat tinggal yang baru, lokasi gitu. Meskipun kamu belum langsung tawar-menawar atau beli atau sewa atau kontrak belum, tapi kamu sudah targetkan, oh ini nih nanti di lokasi ini kayaknya bagus nih gitu. Nah ini berlaku juga untuk lokasi bisnis ataupun lokasi usaha, untuk energi bisnis ataupun usaha ya. Ya, The Sun yang melintang, Sun masih berada di house pertama kamu di awal Agustus kalau dalam Vedic ya. Sehingga di awal Agustus, mungkin kamu tidak bisa mengharapkan popularitas, eksistensi, atau bagi Cancer yang sudah memiliki anak, kamu tidak bisa mengharapkan support ataupun bantuan anak. Ada rasa ketidakbahagiaan. Kamu ngerasa kenyamanan kamu terganggu, ya, Cancer. Ada juga rasa sesuatu yang hilang di dalam batin kamu. Entah ini kamu hilang kepercayaan diri atau kamu ngerasa ada yang kosong di dalam hati kamu. Rasa lonely atau kamu merasa perlu melakukan perjalanan untuk menyembuhkan mental kamu. Jadi ada kemungkinan memang Cancer ini akan melakukan perjalanan seorang diri yang memang tujuannya adalah untuk healing ya, untuk menyembuhkan mentalnya, menyembuhkan kekhawatirannya. Bisa saja mengunjungi teman atau mengunjungi orang tua ya. Atau bisa saja kamu akan melakukan perjalanan kerja atau liburan juga memungkinkan kok ya. Karena kamu dalam situasi gabut ini. Jadi mungkin ada sebagian Cancer yang merasa udah deh jalan-jalan aja dulu gitu untuk menenangkan pikiran, menenangkan mental dan alam bawah sadar. Oke. Okay. Nah, untuk keuangan sebenarnya ada hasil ataupun keuntungan yang siap kamu raih di bulan Agustus, Cancer. Apalagi Merkuri dan Venus conjunction di house kedua kamu. Tapi ini ada kaitannya dengan jangka panjang ya. Oke. Misalnya nih, kamu sudah menyukai sesuatu. Tetapi ketika kamu berpikir tentang jangka panjang, misal 5 atau 10 tahun lagi, mungkin kamu berpikir sesuatu itu kurang menarik nantinya 5 atau 10 tahun lagi. Jadinya kamu kurang begitu srek ya, kurang begitu ada chemistry, kurang berminat gitu dengan peluang yang ditawarkan ke kamu. Di sini ada Page of Pentacles, ini adalah opportunity, ada peluang dan kesempatan yang akan kamu dapatkan. Ya mungkin sebagian Cancer juga di sini ada melakukan peralihan atau pengalihan atau jual beli aset, atau kalaupun bukan aset yang besar ya mungkin sepeda motor ya atau handphone. Ya bisa saja di sini kamu jual Cancer, tetapi kamu beli yang baru, yang lebih canggih ya. Jadi untuk keuangan ada uang yang masuk dari penjualan benda milik kamu, tetapi ada juga pengeluaran uang yang terjadi untuk membeli benda yang kamu inginkan, benda yang kamu senangi. Pengeluaran uang juga untuk perjalanan. Mungkin kamu akan melakukan perjalanan tanpa ada keuntungan. Ya, misalnya liburan, kan itu nggak ada untungnya. Ya, kamu melakukan perjalanan dengan liburan, biayanya keluar. Meskipun kamu nge-vlog, tapi kan untung dari vlog. Tapi kan nilai dari vlognya itu juga tidak bisa menutupi ongkos ataupun biaya perjalanan. Ya, cukuplah untuk sekedar gitu ya. Jadi, tidak menguntungkan jika melakukan perjalanan, tapi mungkin kamu merasa perlu untuk melakukan perjalanan ya. Dan tidak selalu di dalam kehidupan kita itu harus menguntungkan, bukan? Oke, Cancer. Dan kamu akan mendapatkan keputusan atau mendapatkan jawaban dari permohonan yang kamu ajukan di masa sebelumnya. Atau kamu jika di masa sebelumnya menunggu surat keputusan,
maka kamu akan mendapatkannya di bulan Agustus ini. Ada juga Cancer yang akan mengeluarkan uang untuk biaya pendidikan ya. Sepertinya kamu berminat banget untuk investasi nih ya Cancer. Tapi kalau kamu belajar dari pengalaman, mungkin kamu harus mempertimbangkan dulu, karena batin kamu saja menyadari bahwa masih banyak yang belum jelas di bulan Agustus. Kenapa? Karena Merkuri masih retrograde. Ya, feeling kamu benar, ikuti intuisi kamu ya, Cancer. Kemudian untuk asmara, berpasangan atau relationship atau yang sudah menikah, di masa sebelumnya kamu merasa nyaman di dalam rumah tangga ataupun relationship. Tetapi ada hal-hal yang berubah ya di bulan Agustus. Ada sedikit problem yang merusak kenyamanan ataupun kebahagiaan kamu. Ya, ini karena ada sesuatu yang belum jelas terkait tentang anak ya. Entah bagi yang sudah punya anak, kalau yang belum punya anak, sepertinya figur feminin di dalam hubungan ini, apakah kamu atau pasangan kamu ya Cancer, bersikap keras dan sangat tegas. Tapi kamu belum tahu tujuannya apa. Misalnya pasangan kamu bersikap keras dan tegas banget. Kalau dia bilang gak mau ya gak mau gitu. Tapi dia gak kasih tahu alasannya apa. Nah ini yang membuat kamu tanda tanya. Ya kamu mungkin sudah membujuk dia untuk mengatakan kenapa sih kamu gak mau gitu. Tapi dia gak mau jawab, gak mau jujur, gak mau ngomong ke kamu. Kenapa? Karena dia merasa cukup dia yang tahu alasannya kenapa. Kamu penasaran saja kenapa gitu ya. Kemudian ada juga situasinya Cancer akan melakukan tindakan sendiri meskipun tanpa didukung oleh pasangannya. Apalagi ini ada kaitannya dengan pendidikan Cancer ya, atau rencana untuk memulai usaha atau memulai bisnis atau investasi. Mungkin akan ada hal-hal yang masih kamu rencanakan tetapi memang ada niat kamu tidak mengatakan kepada pasangan kamu. Misalnya kamu simpen duit, nabung duit gitu tanpa diketahui oleh pasangan kamu. Niat kamu sih konsisten memang untuk jangka panjang, untuk masa depan nantinya. Oke. Nah, untuk yang single akan ada perjalanan yang kamu lakukan. Tapi ini dengan kebahagiaan ya, dengan sukacita. Meskipun kamu merasa tidak cocok dengan teman seperjalanan kamu, tapi kamu berusaha untuk mencocokkan diri. Mungkin kamu akan terhubung dengan orang-orang yang masih baru kamu kenal ya Cancer, jadi belum begitu terbuka dengan kamu. Mungkin kamu akan berkenalan atau punya relationship baru di bulan Agustus ini Cancer, tetapi seseorang ini masih menutupi identitas dirinya. Mungkin memang dia pendiam ya, atau memang dia seseorang yang tidak terlalu terbuka tentang profil dirinya, sehingga banyak hal yang masih kamu belum tahu tentang dirinya. Dan Cancer untuk yang single di bulan Agustus ini tidak hanya satu orang yang mendekat, tetapi lebih dari satu orang ya. Bisa dua atau tiga orang yang mencoba mendekat ke kamu. Mereka adalah orang-orang baru, Cancer. Jadi kalau kamu merasa satu yang mendekati kamu dan ini tidak cocok, misalnya situasi kendalanya seperti yang tadi saya sampaikan, dia tidak terlalu terbuka, dia terlalu pendiam, sehingga kamu merasa kikuk ya, merasa aneh sendiri gitu. Mungkin itu akan langsung kamu tinggalkan, Cancer. Kemudian kamu beralih ke kandidat yang baru, ya, Cancer. Nah, kandidat yang baru ini saya lihat lebih baik daripada sebelumnya. Karena dia sepertinya memberikan kamu banyak pengetahuan, ya. Mungkin dia seseorang yang memang punya ilmu, berilmu, ya. Sehingga dia memberikan kamu banyak pengetahuannya. Kemudian dia menceritakan pengalaman-pengalamannya. Jadi sangat berbeda karakternya orang yang sebelumnya dengan orang yang sesudahnya yang kamu temui. Dan bahkan kamu konsisten untuk yakin menjalani hubungan ini selanjutnya dengan orang kedua, ya Cancer. Tapi mohon maaf, ini bisa saja terjadi sebaliknya. Bisa saja yang pertama kamu kenal dengan orang yang lebih extrovert, tetapi yang kedua kamu ketemu dengan orang yang introvert. Nah, jadi ketika kamu ketemu yang mana yang cocok dengan kamu adalah orang yang extrovert. Mana yang lebih dulu yang kamu temui, maka saya rasakan kamu perlu konsisten di hubungan itu. Ya, tetapi kekonsistenan ini tentunya ada batas waktu juga. Kamu sampai di mana targetnya bisa memenuhi standar kamu, nah kamu bisa lanjutkan. Kalaupun kamu rasakan belum memenuhi standar kamu, ya nggak apa-apa juga, kamu cari kandidat lain. Kan kamu single, kamu bebas untuk memilih. Untuk sebagian Cancer yang berumah tangga, kemungkinan akan ada hubungan yang kurang baik ya dengan saudara ipar.
Mungkin ada permintaan, permohonan yang kamu rasakan ini terlalu berlebihan ya. Misalnya pinjam uang atau bagaimana ya. Tapi ya ini masih bisa untuk kamu bicarakan, untuk kamu pertimbangkan ya. Siapa tahu dia memang butuh ya. Oke, Cancer, kita lihat pesan semesta ya untuk Cancer. Oke, satu kartu, pesan semesta untuk Cancer. Easy does it. Stop trying too hard to control everything and all the doors will open for you. Ya. Pesan semesta adalah, kamu Cancer berpikir lebih praktis saja di bulan Agustus ya. Stop mencoba terlalu keras untuk mengendalikan semua situasi dan keadaan. Jika kamu berhenti untuk tidak terlalu keras mengontrol semua keadaan, maka akan ada pintu baru atau kemudahan untuk kamu, Cancer. Intinya kemudahan itu bersumber dari kamu. Jika kamu mempersulit keadaan, maka akan semakin sulit jalannya. Jika kamu mempermudah keadaan, maka akan semakin mudah kamunya untuk melewati hal-hal yang akan kamu lewati, akan kamu jalani di bulan Agustus ini. Itu pesannya, Cancer. Saya pikir cukup, semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu, agar channel ini berkembang dan agar teman-teman yang lain tahu channel ini ada. Saya akan baca lanjutannya dan akan saya post di membership level The Sun. Bagi teman-teman yang ingin mengakses dan menontonnya, join membership, ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini, ikuti petunjuknya. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching ya, Cancer. Bye-bye.